Oke, tenang dulu sebentar. Ada nampak Mami happy? No. Ah, biar kata happy juga Mami wajahnya gitu terus. Ada nampak Mami happy? Tidak. Mami tak nak Sima senyum. Mami tak nak Sima senyum. Dengar ya, jangan main-main ya. Ini sebenarnya malam ni daripada Timor Leste, daripada Thailand, semua nampak perubahannya. Yang dua dah nampak lagi. Apa yang Sima buat malam ni? Mungkin daripada segi persembahan, mungkinlah Mami boleh tersenyum dengan persembahan. Tapi Mami tak senyum pun bila dengar masuk aja bincin dah anam. Awak masuk sudah bincin. Kita ajar cara macam tu nyanyi. Mami cuba sabar daripada yang first, second, dapat World Cup. Mami sabar je, Mami diam je. Mami sabar. Ini. Banyak ni. Daripada semalam ini lagi teruk ni. Ini tak main-main. Bukan berlakon. Tak. Jangan senyum. Tak, ini bukan berlakon. Memang betul. Sima sangat manis, sangat cantik, sangat itu tak cukup, eh? Takkan kita nak dapat pujian cantik saja, menari bagus. Ini memang tahu koreo baru ni. Yang koreo hari itu lain, yang ini baru punya koreo. Memang cantik. Tapi kita bukan itu je yang kita nak. Itu penambahan bonus saja. The whole song! The whole song! Seluruh lagu, Icing Mami, semua? Yes. Mami tak berlakon ini, Mami ikhlas, Mami cakap dengan Sima. Yes. Ini adalah peluang sebenarnya, peluang. I love you so much, that's why I'm like this. Eh? Sima rajin jumpa Mami. Rajin jumpa Mami. Tapi kenapa? Antara yang ramai-ramai, baby Sima ni memang rajin jumpa Mami. Ini Mami tak tipu. Memang rajin jumpa Mami. Memang sentiasa bertanya Mami. Tapi kenapa? Kenapa jadi macam ni? Okay. Maaf, Mami. Maaf, saya potong. Minta maaf sangat. Makcik potong sikit, ya. Memang betul kata Mami, ada atonal, ada false, ya, ada yang tidak tepat nadanya, ya. Tapi tidak semua. Saya tidak setuju kalau semua. Okay. Selain itu apa lagi membuat Mami kecewa? Ada lagi Mami? Alhamdulillah di backing, alhamdulillah. Tapi kalau permintaan Mami ini belum cukup. Alhamdulillah di backing. Alhamdulillah Mami masih ada ke komentator yang memberi komen macam gitu. Sima rasa Mami benci ke Mami cakap macam ni? Sima tahu Mami macam mana. Mami tahan lagi ni. Mami kat Malaysia bukan macam ni. Lagi teruk Mami. Okay. Mami tak nak komen tentang persembahan. I like it. About persembahan. Dengan senyuman, dengan apa, dengan keikhlasan. Mami tahu Sima duduk kat sini pun, Sima sangat ikhlas dengan semua benda. Ikhlas, Mami tahu untuk berjuang dan ada nampak untuk berjuang. Tetapi, banyak sangat pembetulan, kenapa peningkatannya turun? Sekejap naik, sekejap turun. Tak konsisten. Kak Ros, mau membesarkan hati Sima ku. Apa masalah Kak Ros? Dia mau memberi. Harus nak kasih semangat aja dengan Sima. Mau kasih support untuk Sima. Di satu sisi memang kita tahu bahwa Sima memang ada kesalahan menurut Mami. Dan Sima pun bisa menerima hal itu. Ya. Bukan berarti membenarkan satu dan menyalahkan yang lain. Tapi memang ya.
Di satu sisi memang kadang-kadang ketika kita sudah makin mengerucut kompetisi yang semakin sedikit orang. Jadi what are you trying to do, Kak Rose? What are you trying to do, Kak Rose? Membesarkan hatinya. Kak Rose cuma nak kasih dia semangat, Mami. Dia semangat kuat, Kak Rose. Mohon maaf, Kak Rose. Maaf. Baby Sima, Baby Sima. Baby Sima, maaf. Baby Sima. Baby Sima, kamu ke sini. Mami, kesini ada kan? Orang boleh kena tegur macam gitu, Mami. Ada orang tak boleh. Dia kuat semangat, Kak Rose. I know her. Saya mengerti. Mami masih dayu berharap banyak kepada Baby Sima. Karena satu-satunya di babak ini yang bisa menuju ke babak 2. Do you want people hate me, Kak Rose? Do you want people hate me, Kak Rose? No, Mami. What I'm trying to do? No, Mami. You listen, you listen. Kesian. Kak Ros, kesian sangat. Ini competition adalah competition yang besar. Semua peserta ada kemampuan masing-masing, Mami. You nak mereka jadi lebih bagus dengan apa yang you mahu. Kak Ros, beri Mami kesempatan untuk menegur karena memang sama-sama dari Malaysia punya harapan. Ya. Memang setiap orang ada kemampuan, Kak Ros. Sebab Mami tahu dia ada kemampuan. That's why I'm like this. Kak Ros faham, Mami. Kak Ros faham. Kak Ros, mohon maaf, silakan duduk kembali. Terima kasih atas supportnya, Kak Ros. Ya. Apa? Apa? Kita kasih kesempatan Baby Sima untuk menjawab kegelisahan dan kekhawatiran Mami. Silakan. Sima rasa Sima dah cuba buat, Sima berusaha. Tapi Sima tak mampu. Tak mampu. Maksudnya Sima sudah berusaha semaksimal. You show me 3 times. Sima mampu. Di sini tak mampu. Masa latihan semalam pun Ustaz Mi cakap mampu. Makcik cakap mampu. Depan Mami pun mampu. Ini antara anak Malaysia yang rajin sangat. Memang rajin sangat jumpa Mami dah. Rajin. Rajin tanya macam-macam dia tanya. Ada usahanya untuk berubah. Ya. Ya. Ini Mami bukan main-main. Mami tak tipu. Tapi kenapa malam ini? Ya. Jangan cakap tak mampu. Nak suruh siapa dengar cakap tak mampu. Ini seperti Soimah kecewa terhadap peserta Indonesia. Begitupun dengan Mami terhadap peserta Malaysia. Malaysia boleh tak? Malaysia boleh tak? Sima minta maaf, Mami. Sima dah cuba semampunya. Tapi Sima tak boleh. Maafkan Sima. Tidak ada orang yang ingin gagal. Ya. Usaha sudah dilakukan, doa pun sudah dilakukan, tapi kadang kenyataan yang harus kita terima. Dan Mami pun memberikan statement yang cukup keras ini pun untuk kebaikan Baby Sima sendiri. Ya, berbicara tentang cara mendidik dalam hal musik pun, setiap mentor memiliki cara yang berbeda-beda, termasuk Mami. Baby Sima, begitu besar keinginan Mami supaya Malaysia bisa bersaing di kompetisi yang semakin mengerucut ini, sehingga ini yang memang harus dilakukan. Emosional kebangsaan di sini memang terjadi sebuah persaingan dalam balutan persahabatan. Betul sekali. Sudah Mami? Sudah? Tangan untuk orang tua dan anaknya yang disayangi, yang dicintai. Betul. Itu adalah perumpamaan yang bagus sekali, orang tua dan anak. Baik. Saya rasa kita harus lebih semangat lagi, berikan support untuk Sima.